Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Monumen Pahlawan COVID-19 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Monumen tersebut didedikasikan sebagai penghormatan kepada para pejuang COVID-19 yang gugur saat pandemi. Jawa Barat kehilangan sekitar 239 putra-putri terbaik yang gugur saat berjuang menyelamatkan nyawa masyarakat dari pandemi COVID-19. Mereka terdiri dari dokter, perawat, petugas administrasi, sopir ambulans, dan petugas keamanan. Monumen Pahlawan COVID-19 didedikasikan sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang gugur, jasa dan semangat para tenaga kesehatan atau nakes dan relawan yang gugur tersebut akan selalu hidup di tengah masyarakat. Pada peresmian tersebut hadir 18 perwakilan keluarga nakes yang telah gugur, 2 perwakilan keluarga penerima beasiswa. Penyerahan beasiswa tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Pasti Bisa.